Wih, mantap guys, strike guys. Wih, kanilem guys, jos ya. Sikat guys, tarikannya guys. Wih, mantap. Lumayan guys. Ini guys, jos ya. Strike lagi, duh sudah ada ikannya dari tadi nih guys ya. Ini guys, duh kanilem lagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi di channel kita The Goblin ya. Masih tetap di hobi mancing. Dan kali ini sebelum mancing seperti biasa guys, ini adalah sedap bumbu kaldu guys. Jadi saya mau menggunakan umpan ini guys, bentar lagi ya racikannya guys. Karena sebelumnya sudah saya gunakan guys dan ternyata ampuh dan gacor guys. Jadi ini adalah pembuktian yang kedua ya. Sudah saya buktikan sebelumnya guys. Langsung saja kita proses ya. Oke, proses yang pertama adalah tempe mentah guys. Tetap bahannya menggunakan tempe mentah ya. Nah, ini adalah tempe mentahnya guys. Jadi tidak perlu semua guys, cukup sedikit saja ya. Kita langsung iris saja, potong memanjang seperti ini ya. Seperti biasa guys, mungkin teman-teman yang sudah sering menonton channel saya ya, tempe adalah kesukaan ikan nilem guys. Cuman kita kasih bumbu racik biar lebih gacor maksudnya gitu ya. Nah ini pengirisannya seperti ini guys. Kita iris tipis seperti ini ya. Selanjutnya kita langsung potong memanjang seperti ini guys. Nah ini videonya saya percepat guys, biar tidak memakan durasi waktu yang cukup lama ya. Jadi sebentar lagi mau langsung saya coba tes di spot baru guys, tepatnya di Sungai Bedadung Jember ya, Desa Jubung Mangli ya guys ya. Ini langsung kita lanjut ke pemotongan kotak-kotaknya guys, sesuai ukuran kail ya. Jadi sebelumnya racikan bumbu kaldu ini sudah saya coba guys, ternyata gacor ya. Jadi langsung saya praktekkan lagi nih guys, langsung saya buatkan videonya ya. Jadi kemungkinan ini sudah tidak mungkin boncos guys, karena sebelumnya sudah saya coba dan hasilnya seperti ini guys. Ini guys pemotongannya ya, ini pemotongan sesuai ukuran kail guys. Oke, selanjutnya kita langsung siapkan kantong plastik seperti ini guys. Kita siapkan kantong plastik ya, langsung kita masukkan di kantong plastiknya guys. Dan jangan pernah lupa guys untuk pemancingan seperti ini, umpan ini jangan lupa menggunakan apa ya, pengumpul ikan ya. Nah ini kita lanjut, kita sobek dulu. Nah untuk takarannya segini saja guys, tidak perlu banyak-banyak ya, segini saja guys. Oke, tidak perlu banyak-banyak karena kita buat umpannya juga tidak banyak guys. Langsung kita campurkan jadikan satu ya, terus kita ikat guys. Setelah kita ikat langsung kita kocok atau aduk ya. Kita tunggu kurang lebih setengah jam lah, langsung bisa dibuat mancing guys. Apalagi kalau dibuat mancing besoknya lebih bagus guys ya. Dan jangan pernah lupa menggunakan teknik pengumpul ikan ya. Jadi buat teman-teman yang mau menggunakan umpan ini, silahkan cek cara membuat pengumpul ikannya di channel saya di YouTube The Goblin ya. Ini langsung saja kita tes guys di spot ya, tepatnya di Sungai Bedadung Jember. Langsung kita menuju guys ke spot baru ya. Oke, kita lanjut menuju spot guys. Oke guys, saya sudah berada di spot ya. Ini saya menggunakan dua kail, tapi kailnya kail kecil guys, karena saya menggunakan teknik dasaran. Langsung saja kita pasang umpannya seperti ini guys ya. Kita pasang, kita lempar, kita cari strike perdana guys. Bismillahirrahmanirrahim ya. Untuk kondisi arus air cukup tenang, cukup jernih dan agak anu guys, deras guys ya. Wis pergerakan guys. Lu tuh guys, ujung sudah kayak, aduh sudah ada ikannya guys. Sudah strike dak bilang-bilang nih ikannya ini, makannya ini. Ini ikan dak aturan ini namanya guys ya. Makan tidak bilangnya ini guys. Alhamdulillah ya, strike lumayan guys, dua jari up ya. Ini guys jelas-jelas dimakan guys ya, mantap guys ya.
Kita pasang lagi guys umpannya guys, kita cari strike berikutnya ya. Jadi untuk arus yang seperti ini saya tidak menggunakan teknik pelampung guys, karena arusnya sangat deras guys. Ini langsung kita pasang guys umpannya guys. Kita lanjut cari strike berikutnya ya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga langsung dapat ikan. Duh, ada kayu ini guys, kita angkat dulu guys. Ada kayu guys, kita lempar lagi ya. Kita lempar lagi guys, itu ada kayu barusan. Duh, sambil santai guys. Jadi kalau pemancing dasaran ini santai guys mancingnya guys. Dan ini sudah ada pergerakan guys, pergerakan guys. Ini guys. Duh 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 duh. Duh duh. Duh. Set puh puh wis wis wis. Pi 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 pi. Pi langsung strike lagi guys. Ini bilang ini makannya bilang ini guys. Kalau yang tadi yang strike perdana itu tidak bilang makannya guys. Tapi ukurannya ini agak kecilan guys ya. Apalah, kita lanjut. Kita cari strike-strike berikutnya guys. Kita lempar lagi guys. Ini tegak saya agak lentur guys. Jadi kalau menggunakan teknik dasaran agak lentur ini masih aman guys dan enak ya. Tapi kalau menggunakan teknik pelampung susah guys, kalau menggunakan joran lentur tegek lentur gini guys. Wis. Ini guys. Det nyandet sudah guys ya pergerakannya dedet gitu guys. Di tangan sudah terasa guys. Wis wis. Wih. Wis wis. Tapi dah anu. Terapat guys, bu. Wih. Aduh. Ikannya guys, ikan nilam guys, lumayan guys ya. Aduh, mereng guys ikannya guys. Duh. Kok nyait ini guys, kena matanya guys. Duh, kena matanya, rek. Gak tega saya kalau kena matanya ini guys. Kena matanya guys. Ini duh tak dimakan ini umpannya ini nyait guys ya. Ini tak bisa ini kalau di Galatama tak bisa gini nih guys. Di sini ya. Kita lempar lagi guys. Cari yang asli-asli dimakan aja guys. Tapi ikannya barusan tak saya rilis guys, saya kumpulkan ya. Enak. Ada guys, tok maltok guys, kayak mancing di anu Tasik ya. Di Tasik laut itu, laut guys. Saya sampai ngomong Tasik saya guys. Tapi ikannya relatif kecil-kecil guys. Jadi saya menggunakan kail yang tanpa lubang ini guys. Biar nyantol-nyantol sendiri guys, enak guys. Jadi menggunakan ini ya. Lo ini guys sudah ada ikannya lagi guys, tidak bilang lagi ikannya kalau makan nih. Tak ada orang cukup ini guys, cekak asli dimakan kalau ini ya, cekak lagi nih. Duh. Mantap. Lempar lagi guys, cari strike berikutnya ya. Ini baru setengah jam, ini sudah lumayan guys hasilnya guys. Gak sampai ini setengah jam. Guys, ikannya guys baru kembar guys. Ini anu ini kayaknya ini bapak satu ibu dua ini guys ya. Mantap guys, kecil-kecil tapi cabai hijau ini guys ya. Terus ini lanjut ya.
Benih, benih, benih. Dapat ikan bader guys ya, sirip merah nih guys. Mantap ya, sirip merah guys. Mantap guys, strike lagi guys ya. Strike ikan nilem kalau ini guys ya. Kecil tapi guys, gak apa-apa ya. Kita lanjut.